Village adalah sebuah ajang di mana kita bisa melakukan implementasi atau menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sebuah desa. Jadi untuk program ini kami bisa lolos dari latar belakang yang desa adat Bualu ini dikenal dengan banyaknya sampah. Kemudian dari banyaknya sampah itu, kami memunculkan inovasi untuk membuat sistem yang dimana sistemnya itu berkaitan tentang sampah. Untuk manfaat yang diberikan dari Smart Trash ITDC ini, bisa dikatakan bahwa membuat masyarakat semakin sadar bagaimana cara mereka untuk memilah sampah. Organik kemana, anorganik kemana, logam kemana, jadi masyarakat akan lebih sadar. Kemudian yang kedua, ITDC ini kan sudah mendunia internasional, sudah sebaiknya teknologi di bidang seperti itu juga harus dikembangkan. Nah, jadi manfaatnya juga sebagai acuan kita menunjang pariwisata bersih kawasan ITDC. Terima kasih adik-adik mahasiswa KKN Instiki sudah melakukan suatu terobosan, membuat suatu inovasi yang mana tercipta mesin pemilah sampah yang memakai teknologi. Nah, mungkin kedepannya sangat bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Benoa, terutama dengan penanggulangan atau pemilahan sampah. Harapan saya dengan pengembangan alat pemilahan sampah ini mampu membuat image yang baik terhadap di sebuah DTW, baik di DTW di Denusa II, di TDC Nusa II Bali, DTW-DTW yang lainnya yang ada di Bali, bahwa sampah yang selama ini merupakan hal yang sangat pelik di masyarakat mampu teratasi dengan alat pemilah sampah ini. Jadi harapan kami untuk program InnoVillage ini semoga terus berlanjut, karena di program InnoVillage ini memberikan dampak yang positif juga bagi lingkungan, terutama di Kelurahan Benoa. Karena dari InnoVillage kami bisa membuat program atau membuat alat seperti Smart Trash ITDC dan bisa dikembangkan, dan itu berguna banget untuk warga sekitar yang berada di Kelurahan Benoa. Nah, harapan ke depan masih banyak lagi masalah-masalah di desa yang dapat diselesaikan dengan bantuan dari akademisi, di mana di sini adalah mahasiswa dan dosen berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Professional IT, entrepreneur campus.